Hai Mang Beben, special request aku sudah hadirkan Selin di sini untuk kamu. Hai Mang Beben. Nah, buat semua pemirsa nih, aku mau ngingetin kalian untuk terus nonton Beben TV Reborn ya. Yes, jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Thank you. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel tim yang paling mantap BBN Tim Pribon. Jadi sekarang di belakang Mang Beben itu udah ada stand dari Level Bully Camp, kepunyaan dari Om Tony sama Om Rico Wenas ya. Sekarang kita bakalan ngobrol-ngobrol sama teman dari Level Bully Camp. Kita bakalan gerbek anjing apa saja yang ada di Level Bully Camp ya. Katanya ada anjing harga 500 juta, Mas Bro. Jadi cek vidot aja, Mas Bro ya. Das Devil ya? Das Devil. Dos. Dus. Das Devil ya. Gila, ini harga 500 juta, ini pot mana gila? Ini pot dari neraka. Ya. Ih, pot dari neraka, Bang. Ini saya sering lihat berseliweran di ini Om, di IG ya, Instagram. Ya, iklan bersponsor. Ya, ya kan? Ya. Nah, ini umur nih. Berapa ya? Umur 2 tahun lebih. Nah, ini nih Mas Bro, anjing American Bully. Di mana, Kang? Harga 500 juta. Jantan ya, Kang ya? Jantan. Lihat bodinya. Ini wa enggak fitness, Bro. Enggak fitness. Tampak sangar lebih berapa tuh, ya? Berarti ini masuknya apa? Mikro ya? Mikro, eksotik. Eksotik. Mikro eksotik. Ini enggak melintir. Ya. 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 Pendek ya? Pendek. Emang enggak dipotong ya? Emang ada potong aslinya. Oh, aslinya begitu ya. Ini anjing bully 500 juta, Mas Bro. Ini tricep, ini bicep. Ya. Ini usia berapa, Kang? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Set gigi ya. Asli comot. Enggak, tampang sangar hatinya Hello Kitty. Ini tampang preman hati Hello Kitty. Biasa kan kalau bully itu dia karakternya lebih baik ya, ya daripada pitbull kan? Jauh. Tuh, sini. Enggak gigit sama sekali. Lihat gigi. Cuma ngisep, ngisepnya pakai gigi. Ini sayang lihat. Mukanya bener serem banget. Ini mukanya serem sih. Ya. Import mana ini? Import Amerika. Amerika. Ya. Kita mesti ke situ Bondo nih, markas ya Ben, banyak. Iya. Ada yang bisa, itu loh Ben, ada yang bisa apa, loncat itu tuh. Sporting. Kemarin ada, cuma laku ke Thailand. Oh, yang jago loncat itu? Kemarin. Ke Thailand? Iya. Udah aku ke Thailand. Anjingnya pitbull apa ya, DBA? Ini begini, enggak, bully. Bully? Iya. Hah? Bully bisa apa namanya itu yang loncat itu Ben? Yang loncat itu ambil bola. Spring pool ya. Serius Kang dilatih? Ya, ampun lu nonton makanya subscribe channelnya YouTube Bobby bisa. Iya, saya nggak nonton. Ya, udah pernah masuk ini Ben. Wih. Coba ini, ada belakang. Nah, ini ownernya nih. Yang depan terus. Level ya. Bully Camp ya. Ini berapa kilo ya? Ini 15 kilo. 15 kilo. 15 kilo Kang. Jantan usia 2 tahun Mas Bro. Anatominya sih emang bagus sih. Lu pikir ini bisa gerak gak Ben? Enggak sih. Coba dia belum tahu. Beben mainnya sangat jauh. Turun nih. Ayo kita bawa keliling yuk. Ini bisa. Bisa Ben. Wih lucu ya. Ambil aja sekalian. Hah? Oh licin bro, licin. Licin ya. Jadi tadi yang lucu. Hey. Enggak pipis enggak. Lucu ya Mas Bro, gemoy-gemoy gimana gitu. Tapi Kang kalau misalkan anjing kayak gini, kalau dikawininnya dia sistemnya gimana? Insem. Insem. Kawinnya enggak bisa, kawin bisa langsung. Mas Bro, jadi dia kawinnya sistemnya nggak bisa kawin normal ya, harus diinsem. Soalnya apa? Badannya susah buat genjot. Ini udah pernah dikawinin Kang? Sering banyak anakannya. Harga berapa anaknya? Anakannya sekitar dari 25. 25 ya? 25 juta. Sampai 100? Iya.
beli anakan satu, satu Avanza, Mas Bro. Keren sih ini. Ya, gua demen ekornya. Tapi itu ekornya emang kayak gitu. Ya, karena handphone zaman dulu. Lancar. Ini yang kecil ini 15 kilo ya. Jadi kalau bully itu karakternya dia lebih baik daripada pitbull ya Mas Bro. Jadi karakternya tuh lebih stabil lah. Tuh. Ah, tuh Mang Beben juga kena gigi tuh. Tapi Kang, kalau misalkan untuk bully kayak gini, ya, dia usianya bisa bertahan di berapa tahun, Kang? Soalnya banyak yang bilang kalau anjing ukuran kecil tuh usianya nggak pendek. Ya, ini kebetulan dari 2012 sampai sekarang masih ada. Hah? Dari 2012 sampai sekarang masih hidup. Ya. 9? Oh, 11? Ya. Ini? Nggak, di rumah masih. Oh, di rumah ada? Iya, ada. 11 tahun? Iya, masih hidup. Masih hidup? Orang pikir kan jauh pendek. Iya, biasanya kan kalau anjing kecil kan bilangnya pendek, Om. Tergantung perawatan. Sama tergantung nasib. Tergantung nasib. Ototnya Mike Tyson banget. Ini lucu sih. Ini lucu sih. Ini anjing harga 500 juta. Ini anjing yang paling mahal bukan, Kang? Paling ada paling mahal tapi belum datang. Ada yang lebih mahal lagi? Soalnya kemarin saya lihat di Instagram ya, level Bully Camp tuh ya, Rico Wenas, dia ada import lagi baru ya? Bener, ada 4 belum masuk. 4 belum masuk? Ya. Ya. Ini buat, nanti saya dikirim cuplikannya, nanti ya, saya tag level Bully Camp. Oke. Siapa tuh aja dipanggil. Ah, di endorse gitu ya, buat dipanggil ya. Ya. Wih, keren Om. Ini ayam giling yang sekarang Mang Beben pakai. Kalau misalkan ada yang mau pesan, ini ngikutin menunya Mang Beben, ngasih makan ke doginya. Bisa ya? Nah, ini nih Mas Bro. Ini ada juga nih. Ini jantan betina. Lagi hamil ya? Eh, jantan. Wih. Ininya warnanya warna putih ya, blue, blue-nya tik. Tik totol-totol. Usia berapa, Kang? Ini usia kurang lebih 9-10 bulan. 9-10 bulan? Iya. Kecil aja. Iya. Yang itu 500, yang ini berapa? Yang ini sampel produksi kita keep. Oh, sampel. Oh, buat sampel, jadi nggak dijual. Salah satu produksi kita, ini kita keep sih. Wih. Sangar nggak dinilai lebih. Iya. Wih, keren sih. Ih, gemoy-gemoy gimana gitu ya. Bagus Mas Bro. Tapi ini masih ada satu belah dan sama yang itu enggak ya? Gimana? Masih ada satu belah dan sama yang itu enggak? Iya, 11-12. 11-12. Wih, ini. Sampelnya juga. Ya, ini cewek, ini betina. Oh, ini betina? Ya. Usia berapa ini, Kang? Sama. Ini sama. Sama 9 bulan? Ya. Coba ini sebulannya paling. Ini kan badannya gedean ini ya? Oh. Ini dia warnanya tricolor ya. Lilac tree. Lilac tree. Lilac tricolornya. Nah, jadi ininya warna lilac, ada warna putih, terus di sini ada warna tannya nih. Nah, ini di muka nih, ini warna tannya nih. Ini usianya 10 bulan, Mas Bro, dan ini enggak dijual ya, ini sampel. Sampel breedingan dari apa? Level Bully Camp ya? Level Bully Camp ini nih ya. Jadi buat yang nyari-nyari American Bully yang lucu-lucu, bisa hubungi ini nih ya, nomor kontak di bawah atau Instagram dari Level Bully Camp. Mang Beben sering lihat tuh. Penasaran juga yang mau datang dari import. Kisaran harganya anakan dari harga 25 sampai 100. Ada yang lebih, Kang? Ada sih. Ada. Itu kalau jackpotnya ya. Kalau jackpotnya bisa. Jackpotnya sih keluar ya. Jackpotnya keluar? Keluar. Nah, saya mau nanya, kalau dari bully sendiri, yang bikin harganya yang bikin harganya bagus itu apa, Kang? Apakah dari anatomi, dari warna, atau dari apa? Anatomi pasti ya. Anatomi pasti? Anatomi pasti, blood line mengaruh. Ya. Color juga. Color juga? Iya, structure ya, bone-nya. Bone-nya. Kalau dari segi warna, yang paling mahal warna apa? Saat ini yang paling rare, lilac. Lilac, yang kayak gini? Lilac. Choco juga bagus. Choco, yang coklat? Iya.
Tapi kalau bully kayak gini semakin kecil semakin mahal nggak? Semakin kompak semakin mahal. Semakin kecil semakin mahal. Kecil semakin mahal. Oh, berarti yang ini bisa lebih mahal dari ini ya? Ya. Wih, keren Mas Bro ya. Dan ini udah beberapa kali kita dapat tawaran dari Kanada. Ini? Cuma nggak dilepas sama bos, nggak dilepas. Ditawar sama orang luar negeri nggak dilepas? Ini harganya udah bukan ratusan juta lagi kayaknya Mas Bro. Ya. Keren sih ini, keren ya. Soalnya setahu saya kalau pemain bully yang kayak gini yang kecil-kecil pemainnya level bully camp. Seng ada lawan. Ini beda lagi sama tadi. Beda ini Om. Ini betina. Oh, kita jual. Blue ya. Ini blue. Apa? Found. Ini lilak, lilak tri. Keren Mas Bro ya. Wih. Mantap Kang. Terus gitu kalau yang apa yang si Bayinu itu dari level bukan beli ya? Ya, sama. Sama. Ownernya hampir sama. Beda tempat aja. Beda tempat. Itu Rod, dia punya tampi. Hah? Rod Weller itu Kang. Ya. Kok lucu? Nih, kita lihat yang ini nih ya. Ini Frenchie juga ada ya. Nih, Frenchie juga ada. Ini bully. Oh, kalau ini dia warnanya lebih kayak ke brindle nih. Ini Frenchie black tan. Frenchie black. Ini Shiba Inu. Shiba Inu dia anjing Jepang ya Kang ya? Iya, Jepang. Dia anjing Jepang ya, anjing khasnya kota negara Jepang nih. Ada 1 2. Ini bully usia berapa bulan, Kang? Itu di 2 bulan setengah. Segede chihuahua. Kayak rubah ya. Betul. Shiba Inu kayak rubah. Oh, ini nih yang di luarnya nih. Hey. Kang, kalau kayak si Bayinu kayak gini mahal nggak? Ini dari 20 sampai 50. 20 sampai 50? Ya. Soalnya papanya import Rusia, mamanya Jepang. Mamanya import, bapaknya import Rusia? Emang di Rusia ada si Bayinu? Ada. Si Bayinu bukannya Jepang? Iya, sih Jepang. Cuman yang produksi yang paling bagus sekarang di Rusia. Rusia? Iya. Nih Mas Bro, harga 20 juta nih. Udah. Ini mah harus jual mobil Avanza ini. Keren sih. Keren Kang. Makasih ya Kang ya. Thank you. Wih, ada Rottweiler.